Ya saudara, selamat datang kembali di channel saya. Saudara jangan takut salah channel karena saudara masuk di channel yang benar saudara. Oke saudara, pada video kali ini saya akan mengupas tuntas gaji dari channel YouTube Mario G Cloud saudara. Oke bagi saudara-saudara semua yang penasaran dengan gaji Mario Cloud, bisa simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe. Oke, tanpa perpanjang kata lagi, langsung saja kita mulai melacaknya. Oke, saudara semua, kita telah masuk di social net. Dan kita bisa lihat di sini saudara, untuk pengguna ini dibuat pada 2016. Dan jenis salurannya sama, musik. Negaranya tidak diketahui saudara. Untuk tampilan videonya sudah lebih dari 340 juta. Dan sudah mendapatkan pelanggan atau subscriber saudara 1,3 juta. Dan sudah mengunggah 376 video saudara. Oke, kita bisa lihat juga di bawah sini saudara. Untuk peringkat belet sosialnya ke 15.000 lebih saudara. Peringkat pelanggannya 1.175. Untuk peringkat tayangan video 35.000 lebih saudara. Untuk peringkat negaranya tidak diketahui. Dan untuk peringkat musiknya ke 805 saudara. Oke saudara, kita langsung menuju topik kita pada video kali ini. Inilah dia saudara, untuk gaji penghasilan bulanan dari Mario Cloud saudara berkisar dari 6,2 ribu dolar sampai 99,2 ribu dolar saudara. Oke, langsung saja tanpa lama-lama saudara, kita bawa ke rupiah saudara. 6.200 kita kalikan untuk sekarang 1 dolarnya 15.200 dan inilah hasilnya saudara. Wow, besar juga saudara. Untuk penghasilan bulanan terendahnya saudara Mario Cloud bisa mendapatkan 94.240.000 rupiah saudara. Oke, dan untuk penghasilan bulanan tertingginya 99,2 ribu dolar. 99.200 kita kalikan 15.200 dan inilah hasilnya saudara. Wow, gila saudara. Untuk penghasilan bulanan tertingginya Mario Cloud bisa mendapatkan 1.507.840.000 rupiah. Gila saudara. Oke, jadi untuk penghasilan bulanan kita sudah tahu sama-sama saudara. Kita lanjut ke penghasilan tahunannya saudara. Kita bisa lihat di sini untuk tafsir penghasilan tahunan berkisar dari 74,4 ribu dolar sampai 1,2 juta dolar saudara. Oke, langsung saja kita bawakan ke rupiah. 74.400 kita kalikan 15.200 dan inilah hasilnya saudara. Wow, gila saudara. Untuk pendapatan tahunan terendahnya saudara Mario Cloud bisa mendapatkan 1.130.880.000 rupiah saudara. Gila saudara. Oke, dan untuk penghasilan tahunan tertingginya 1,2 juta dolar. 1.200 kita kalikan 15.200 dan inilah hasilnya saudara. Wow, gila saudara. Untuk pendapatan tahunan tertingginya Mario Cloud bisa mendapatkan 18.240.000 rupiah saudara. Gila saudara. Oke, kita semua sudah tahu saudara gaji Mario Cloud dari YouTube untuk penghasilan bulanan dan per tahunnya. Oke saudara, tulis di kolom komentar jika saudara punya YouTuber yang ingin kita lacak gajinya. Oke, dan jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini agar bisa berkembang untuk kedepannya saudara. Oke, sekian dan terima kasih.